Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Anda semua senantiasa selalu diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Kali ini saya akan membagikan sebuah amalan pendek yang mempunyai khasiat sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melazimkan istighfar, niscaya Allah akan mengeluarkan dia dari segala kesusahan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Bagi Anda yang saat ini mempunyai kesusahan ekonomi atau terlilit hutang dan bahkan kecekik karena keadaan, insya Allah amalan ini sangatlah cocok buat Anda untuk diamalkan. Berikut ini bacaan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Baca sebanyak 100 kali setiap selesai sholat fardu. Insya Allah Anda akan dijauhkan dari kesusahan dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah Anda duga. Kuncinya yaitu hanya yakin, khusyuk, dan istiqamah. Dan bagi Anda yang saat ini mempunyai hajat atau keinginan, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa amini bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.